Well, halo. Sekarang gue mau unboxing tempered glass-nya Huawei Match GT. Oke, langsung kita buka aja ya. Ini by the way, berat banget ya, isi apa ya? Padahal cuma tempered glass doang. Lagi gila rapi banget sih sumpah sih ini kalau cuma isi tempered glass doang, tempered glass smartwatch doang cuma sebesar ini, gila bungkusan rapi banget tapi bagus bagus tokonya bagus tuh. Barangnya bagus juga ternyata. Ada covernya gini ya, gue kira bakal kayak barang-barang yang kayak curah gitu loh, yang kayak nggak ada bungkusnya. Anjir ini gimana? Tapi emang iya sih ini kayak curah gitu deh, ini nggak ada mereknya sih, ini cuman kotak dikasih aja sama dia. Dan kita lihat coba, bahannya tempered glass bukan, tempered glass sih kayaknya sini karena keras. Ya ini bahannya tempered glass. Sebentar coba gue ambil watchnya dulu ya. Oke, ini watchnya, ini Huawei Watch GT 2 ya. Watch GT 2, Watch GT 1 sama sih kurang 46 mm, cuman Watch GT 2 ada microphone sama speakernya. Dia cuman ternyata nggak 2,5 D ya. Jadi sebenarnya kalau gue pakai tempered glass nih, wah ukurannya kurang gede sebenarnya, bakal jadi aneh ya. Tapi ya daripada apa namanya ini lecet, walaupun ini Gorilla Glass sih, cuman tapi jadinya nggak ini, jadi kayak kurang premium gitu. Nah, jadi gimana modifikasi sih? Tuh, nanti jadinya gitu loh. Padahal ini harusnya jamnya premium banget sih kelihatannya sih. Kalau tutup gini jadi agak aneh gitu. Dan tebal karena tempered glass. Mending gue pakai protecting film biasa aja. Ya, jadi nggak tahu nih gue pakai atau enggak. Padahal ini harganya lumayan mahal sih. Untuk sebuah tempered glass smartwatch 35.000. 35.000 murah, cuma menurut gue untuk sebuah tempered glass smartwatch sih mahal dan ditambah nggak presisi-presisi amat gitu. Gue kira bakal presisi karena dia bilang 2,5 D. 2,5 D itu kan berarti kayak gini nih, ada lekukan ini. Cuman ya udahlah. Enggak apa-apa. Jadi ya udah gitu dulu dan oke. Okay. Bye.